tidur juga harus karena Allah, benar. Makan harus karena Allah, niat. Kerja harus karena Allah. Masa muda karena Allah. Ntar kita tua karena Allah. Kita berkeluarga karena Allah. Maka biarkan, kalau taat sama Allah, maka biarkan semua alam semesta ini bekerja. Buat siapa? Buat Allah. Allah tundukkan. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. Allah taklukkan buat kalian semua, wahai para kekasih Allah, matahari, bulan, semuanya dalam orbitnya. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. Allah taklukkan buat kalian air, sungai mengalir. وَأَتَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Kalian boleh minta apa aja, Allah kasih kalau kalian jadi hamba Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, kalian enggak sanggup ngitung. Nah, insana la dzulumu kafar, tapi sayang manusia ini kebanyakan yang zalim, banyak yang enggak tahu diri, kufur atas nikmat Allah. Maka ayo deh, mulai sekarang enggak boleh lagi ada aktivitas kita kecuali diniatkan karena Allah. Tidur karena Allah, berkeluarga karena Allah, minum karena Allah, makan karena Allah, hadir ke kajian karena Allah, bukan karena usbob, bukan karena diundang oleh Bunda Titi, bukan karena siapapun, karena Allah. Maka entar semuanya Allah atur, Allah cukupin segala kenikmatan Allah kasih. Kayaknya pempek nih menu hari ini. Allah cukupin. Oh belum. Tadi perasaan ada lihat kotak candy itu, pempek candy. Satu itu. Yang kedua, kita ngomong tentang pemuda. Dan pemuda itu ikhwatulimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.